Kabupaten Malino, Kalimantan Utara kembali mencuri perhatian publik Kaltara setelah daerah tersebut Sabtu siang 25 November 2023 untuk pertama kalinya tampil sebagai penyelenggara bergengsi kejuaraan provinsi road race atau balapan motor Piala Bupati Cup 2023 di lapangan Alun-Alun Padan Liuk Burung Kabupaten Malino. Kejuaraan ini memperebutkan Piala Bupati Malino Cup pertama 2023 dengan menurunkan pembalap handal tidak saja wilayah Kalimantan Utara tetapi juga rider atau pembalap asal kota lain di Indonesia bagian tengah diantaranya Samarinda, Makassar, Berau, dan Balikpapan. Semua ikut ambil bagian dalam event bergengsi tersebut. Sedangkan road race asal Kaltara menurunkan para pembalap seluruh wilayah kabupaten kota yakni pembalap Bulungan, Kota Tarakan, Nunukan, KTT, dan Tuan Rumah Riders Kabupaten Malino. Sebanyak 80 peserta Riders Pulau Borneo dan Makassar ambil bagian dalam kelas bebek metik dan kelas bebek dua tak. Road race pertama di Malino berlangsung selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu, tanggal 25 hingga 26 November 2023. Ribuan warga dan pecinta olahraga balap motor tumplek ke arena road race Piala Bupati Cup Malino 2023 ini di depan Kompleks Perkantoran Bupati Malino atau Alun-Alun Padan Liuk Burung untuk mendukung jagoan mereka. Balapan motor Piala Bupati Cup Malino pertama disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malino WMP Wemawa dan Wakilnya Zakaria. Hadir pula Kapolres Malino dan Sekretaris Daerah Malino serta sejumlah pejabat teras OPD Kabupaten Malino lainnya. Ketua Panitia Road Race Piala Bupati Cup Malino 2023 Zakaria mengungkapkan Road Race Open Cup Bupati Malino 2023 pertama ini selain menyalurkan hobi olahraga balap motor, para pencinta olahraga otomotif di Malino juga untuk menghindari balap liar yang membahayakan nyawa orang lain. Wakil Bupati Malino sebagai inisiator kegiatan tersebut juga mengatakan agenda road race ini akan dijadwalkan berlangsung setiap tahun hingga menjadi motivasi dan rangsangan wisatawan untuk memperkenalkan Kabupaten Malino sebagai penggagas olahraga otomotif di Kalimantan Utara untuk publik umum setanah air. Kejupruk Kalimantan Utara, Piala Bupati Malino Cup berlangsung selama 2 hari, yakni sejak tanggal 25 hingga 26 November 2023. Para riders yang berpacu menjadi pembalap terbaik dalam event Bupati Malino Cup Road Race 2023 ini saling salip menyalip untuk mencari yang terbaik di posisi event tersebut. Para pembalap mengitari lapangan Pro Sehat Malino antara 6 hingga 10 lap atau putaran. Satu sama lain berlomba menjadi terbaik untuk menyisihkan babak putaran penyisihan ke babak race selanjutnya. Sabtu 25 November 2023, sebanyak 80 riders berbagai wilayah memperebutkan posisi terbaik dalam babak penyisihan. Minggu 26 siang, pertarungan para riders akan bertambah seru karena memasuki babak perebutan di posisi 8 hingga 5 besar untuk memperebutkan posisi terbaik dalam event Open Cup Road Race Kabupaten Malino tahun 2023 ini. Diperkirakan penonton akan memenuhi lapangan Alun-Alun Pro Sehat Malino sebab akan mendukung sejumlah riders favorit mereka. Hari ini kita melaksanakan kejuaraan Kejurprok seri ketiga Bupati Malino Cup dan diikuti 80 peserta pembalap. Diikuti beberapa daerah termasuk dari Makassar, Kaltim, Samarinda, Balikpapan, Berau, Bulungan, Tarakan, dan juga Nunukan. Siapa yang terbaik dalam road race Piala Bupati Open Cup tahun 2023 ini? Kita saksikan pada Minggu 26 November sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hanya di Alun-Alun Pro Sehat Kabupaten Malino. Dari Alun-Alun Padang Liuk Burung Malino, Tim Kaltara TV melaporkan.